warga Skadau di Kalimantan Barat berharap stok gas LPG dan bahan bakar minyak atau BBM di Skadau ada. Hal ini menjelang berlangsungnya bulan puasa sehingga pemakaian akan meningkat. Salah seorang warga Skadau, Anissa, mengatakan, dalam sebulan ia bisa menggunakan hingga 4 buah tabung gas LPG 3 kg. Menjelang bulan puasa, ia berharap pasokan terutama gas LPG 3 kg ada agar masyarakat tidak susah mencari ketika akan membeli. Kami sih mudah-mudahan BBM bisa aman, lancar sampai bulan puasa, bisa mudah dicari. Gas juga, mudah-mudahan ada terus. Selain itu, ia juga berharap bahan bakar minyak atau BBM juga jangan sampai langka, mengingat hal tersebut merupakan kebutuhan penting. Salah seorang pemilik pangkalan gas LPG di Skadau, Eko, mengatakan, khusus gas LPG 3 kg, dalam sebulan pangkalannya mendapatkan jatah 6 truk atau 18 DO. 3 kilo, stoknya kita sesuai dengan stok yang ada, pembagiannya itu jelas. Setiap bulan datangnya macam kita kan 9 DO, 9 kali 2, 18. Pokoknya 9 truk begitulah satu bulan. Kalau untuk LPG besar, ketersediaannya, stok ini untuk jalan Ramadannya ada terus. 9 truk itu, 9 truk per 1 bulan untuk di pangkalan kita. Dan sekarang itu aman, orang datang ada, kemudian kita bagi perusahaan untuk dibagikan ada masyarakat Natal dan teman-teman ini. Satu kakak itu 2 tabung, per 1 minggu, kita kasih 1 minggu 2 tabung, 2 tabung. Eko berharap kuota khususnya gas LPG 3 kg yang diberikan oleh Pertamina menjelang bulan puasa bisa tambah. Dalam sebulan, sesuai ketentuan pembagian diberi jatah 1 orang, maksimal 2 buah tabung per minggu. Ia menilai dengan jatah yang ada cukup untuk disalurkan kepada masyarakat. Kodri Haider, Berita Indonesia.link dan media kolaborasi Suara Kalbar. Dapatkan update video terbaru berita Indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!